Awalnya, biara terapis ini didirikan karena inisiatif dari almarhum Monsinyur Darius. Beliau bercita-cita agar di Flores, khususnya di Keuskupan Larantuka, bisa didirikan sebuah biara terapis yang bercorak hidup kontemplatif. Oleh karena ia punya kesempatan untuk berbicara bebas dengan Abbas Poimen, maka ia berkata, bagaimana orang-orang mempraktekkan hidup yang keras dan memperlakukan badan mereka dengan keras. Abbas Poimen berkata kepadanya, kita tidak diajarkan untuk mematikan tubuh kita, melainkan untuk mematikan nafsu-nafsu kita. Secara singkat, hidup kami ini bersemboyan ora et labora, hidup doa dan hidup bekerja. Sehingga rutinitas kami setiap hari dari awal berdiri tahun 98 sampai sekarang adalah
Kami berdoa 7 kali dalam ibadat harian, ditambah 1 kali waktu untuk misa perayaan Ekaristi. Lalu selain itu kami juga ada waktu untuk bacaan rohani dan meditasi, juga doa pribadi. Sehingga itulah ritme hidup doa kami. Selain berdoa, kami juga bekerja, karena kami harus hidup dari pekerjaan tangan kami sendiri. Nah, dalam biara kami saat ini, pekerjaan tangan kami yang utama itu membuat lilin. Sehingga pasti ada yang mengenal lilin terapis lama nabi. Kami juga membuat roti dan aneka snack. Maka juga bisa dikenal roti terapis dan snack-snack terapis. Selain itu kami juga punya perkebunan. Ada kebun buah, ada kebun kopi, ada kebun kakao, ada kebun sayur juga. Di situ kami bisa mengolahnya jadi beberapa snack, atau juga kami jual dalam bentuk buah-buahan dan biji-bijian. Selain berdoa dan bekerja, kami juga melakukan pelayanan di kamar tamu. Kami bisa menerima kunjungan bagi tamu yang mau menginap, atau hanya berkunjung saja untuk konsultasi, atau menginap untuk rekoleksi atau retret. Tadi saya sebutkan kami bercorak kontemplatif. Artinya kami hidup di dalam keheningan, di tempat yang jauh dari keramaian, dan biasanya jauh dari kota juga. Sehingga hidup kami diisi dengan doa, kerja, keheningan dalam hidup bersama. Karena itu kami berbeda dengan Romo Frater Suster lain, karena kami tidak memiliki umat, kami tidak memiliki gereja paroki, kami juga tidak memiliki karya-karya sosial atau karya pendidikan atau karya kesehatan. Tugas utama kami adalah mendoakan seluruh gereja, seluruh umat manusia. Sehingga itulah misi hidup kontemplatif kami yang utama. Dalam rangka 25 tahun biara ini didirikan di tanah lama nabi di Keuskupan Flores Timur ini, kami juga sedang membangun taman doa yang kami beri nama Taman Doa Terapis Lama Nabi. Tujuan didirikannya taman doa ini adalah supaya umat yang datang bukan hanya pesiar karena ingin mengunjungi biaranya, tapi juga bisa pesiar untuk berdoa mendekatkan diri pada Tuhan dengan berdoa devosi. Devosi yang kami ajak kita lakukan di Taman Doa adalah devosi sejarah keselamatan. Jadi ini mungkin agak baru karena gabungan dari peristiwa-peristiwa dalam doa Rosario dan peristiwa-peristiwa dalam doa Jalan Salib. Kalau diperhatikan dalam Taman Doa kami, stasi-stasinya juga agak berbeda, tetapi sebenarnya itu adalah gabungan antara doa Rosario dan doa Jalan Salib. Harapannya umat bisa mengerti bahwa Tuhan Allah kita itu sejak awal ingin menyelamatkan kita. Maka ada kabar sukacita, ada kabar kelahiran Tuhan Yesus, ada kabar tentang Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir, ada peristiwa Yesus disalibkan, Yesus dimakamkan, Yesus bangkit, Roh Kudus turun atas para rasul, lalu yang terakhir peristiwa Maria diangkat ke surga. Jadi kami ingin mengajak umat yang datang itu sungguh bersyukur dalam hidup kita, perjalanan kita itu selalu ada lika-likunya.
Sehingga kalau diperhatikan di taman doa kami, di tengah ada kolam. Maksudnya adalah kita diajak belajar dari Nabi Yunus yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu percaya keselamatan itu dari Tuhan. Apapun suka duka hidup kita, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang juga akan menolong kita, sehingga semuanya pasti akan diberkati. Maka harapan kami setelah nanti Taman Doa diberkati pada tanggal 29 September 2023 oleh Bapak Uskup Fransiskus Kopongkung, Uskup Larantuka, umat bisa datang, berkunjung, berdoa juga, baik pribadi maupun bersama keluarga atau bersama umat satu lingkungan atau satu paroki, sehingga bisa merasakan suasana hening, suasana doa di Taman Doa kami.